mie seduh ya teman-teman. Di sini produknya Uni Presiden. Uni rasa mie nya adalah rasa daging sapi pedas. Kurang lebih seperti itu. Aku juga belum pernah merasakan ini bagaimana rasanya. Ini aku mau coba untuk yang pertama kalinya. Oke. Okay. Jadi
beneran ini aku first time atau pertama kali makan ini pop mie ala Taiwan yang rasanya adalah rasa daging sapi pedas. Kalian yang teman-teman yang di Taiwan yang belum nyobain, silahkan ke minimarket terdekat atau bahkan juga banyak sekali cobain ini mie, rekom banget, enak, tidak begitu pedas tapi ini mantap rasanya, enak teman-teman, cocok dengan lidah orang Indonesia. Porsinya juga pas, standar, tidak begitu yang banyak banget kayak mie yang harganya yang kalau tidak salah 60 NT itu mie-nya banyak sekali, tapi ini porsinya standar lah, standar kopi tempat kita, jadi oke. Harganya juga murah teman-teman, cuma 35 NT kalau tidak salah. Oke, sampai di sini aja video kali ini, thank you for watching, sampai ketemu di next video aku berikutnya. Jangan, bye-bye.